Saudara, saatnya kita simak informasi menarik dan inspiratif dari Biro Kompas TV di daerah. Minggu ini giliran kawan kami dari Biro Kompas TV di Sukabumi, Jawa Barat. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Andris Mukhtar di sana. Selamat siang, Kang Andris. Informasi menarik apa untuk cerita Nusantara pada siang hari ini? Ya, baik, Messi dan saudara, terima kasih, selamat siang. Untuk informasi cerita Nusantara dari Biro Sukabumi Jawa Barat kali ini ada dua informasi. Untuk informasi yang pertama, bagi Anda pecinta durian, rumah durian Amang di Jalan Pebuaran Kota Sukabumi Jawa Barat bisa jadi pilihan destinasi wisata kuliner. Berbagai jenis olahan durian bisa Anda nikmati mulai dari sok durian hingga durian boba. Rumah durian Amang yang berada di Jalan Pabuaran, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, menyajikan berbagai jenis durian, seperti durian montong, bawor, oce, matahari, sangking, dan durian lokal Sukabumi. Di rumah durian Amang, pengunjung juga bisa menikmati berbagai olahan durian, seperti durian kocok, sop durian, jus durian, ketan durian, kelapa durian, durian boba, dan durian cheese. Harga olahan durian ini dipatok mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000. Sementara untuk buah durian, harganya cukup bervariasi, mulai dari Rp60.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Enak, manis, murah juga. Murah, murah. Berarti sering ke sini? Sering. Sering. Soalnya harganya juga terjangkau sih. Terjangkau. Berarti teteh pecinta durian mungkin? Iya. Minat dari durian ini seperti apa sih, Pak, di durian di Ciamang ini, Pak? Kebetulan kita punya moto gitu. Mengedepankan kepuasan pelanggan, mengutamakan pelanggan. Jadi semuanya merasa nyaman lah di sini. Terus kan di sini bergaransi, pembeliannya itu bergaransi. Bila ada yang jelek diganti 100%. Menariknya, pembelian durian di rumah durian Amang ada garansinya. Sehingga siapapun yang membeli durian di sini bisa dilihat dulu apakah durian tersebut mulus atau tidak. Jika ada durian yang cacat atau rasanya tidak manis, pembeli bisa mendapatkan durian baru secara gratis. Andris Mukhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat.